Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aliyah ya. Kali ini aku akan membuat olahan dari udang dan buncis. Nah, ini bahan-bahannya, ditonton terus sampai selesai ya. Oke, selanjutnya aku akan potong-potong bawang putihnya. Ini bawang putihnya aku geprek dulu. Karena kecil-kecil, jadi aku pakai 5 siung ya. Kemudian ini aku cincang. Oke, ini sudah selesai dipakai cincang. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bawang merahnya aku iris-iris. Oke, ini aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan potong-potong buncisnya. Ini buncisnya aku potongnya miring-miring seperti ini, ukurannya segini-segini aja. Nah, ini buncisnya aku sisihkan dulu ya di piring. Kemudian tomatnya nih kita buang dulu ujung sininya. Tomat aku potong 3, kemudian aku potong lagi seperti ini. Oke, cabai hijau, cabai merah, oke, ini udah selesai. Langsung aja kita akan menumisnya. Oke, ini udah aku siapkan minyak panasnya. Pertama-tama aku akan menggoreng udangnya dulu. Ini udangnya udah aku cuci, udah aku bersihin ya, kepalanya udah aku buangin, cuman buntutnya aja enggak. Ini langsung aja aku masukin udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udangnya enggak lama-lama ya, sampai berubah warna aja. Oke, ini udangnya sudah selesai, sudah berubah warna. Kemudian ini akan aku angkat dan aku sisihkan. Oke, ini udangnya udah aku sisihkan. Kemudian aku tambahkan lagi sedikit minyak. Langsung aja aku akan tumis bawang putih. Ini bawang putihnya aku masukin yang sudah aku cincang. Bawang merahnya juga yang sudah aku cincang aku masukin. Ini kita tumis sampai si bawangnya harum. Kemudian aku tambahin lengkuas yang sudah aku geprek. Kemudian masukkan sedikit air biar nggak gosong. Tambahin lagi sedikit. Oke, dan kita biarkan sampai si airnya meletup-letup, sampai si harum lengkuas ini keluar. Oke, ini udah mendidih. Selanjutnya aku masukin buncis. Tambahkan lagi sedikit air. Kemudian aku masukin garam, gula,
kecap manis. Aku pakai 2 sendok. Saus tiram. Oke, ini kita aduk. Biarkan sampai mendidih atau meletup-letup. Nah, ini udah meletup-letup. Kemudian aku masukin udang yang sudah aku goreng. Ini ada airnya, ini airnya gak usah kita bawa. Ini aduk rata. Kemudian aku masukin tomat, irisan cabai hijau dan cabai merah. Ini kita aduk dan kita biarkan sampai si airnya agak sedikit menyusut, dan jangan lupa dikoreksi rasa. Ini masakan simpel sehari-hari yang sangat mudah dibuatnya dan bikin anak-anak suka. Oke, ini udah matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Oke, langsung aja ini akan aku plating. Oke, tumis udang buncisnya sudah jadi. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami.